seru banget, Redikers. Ternyata nih, bermanuver dengan mobil off-road di trek berpasir punya sensasi yang beda banget. Apalagi nih, destinasi kita kali ini adalah Pulau Perawan yang masih relatif sepi. Yuhuu! Ayo, Ben! Jangan kasih kendor! Bajak terus gasnya! Berada di Pulau Tegal Mas, tepatnya di Bandar Lampung. So, di sini pagi yang cerah ini, yang indah ini di pantai, tepi pantai ini kita main off-road-off-roadan. Seru banget ya pokoknya. Tetapi kita jadi travel adik. Sampai. Nah, Tradikers, sebelum muterin lebih jauh Pulau Tegal Mas, mendingan kita coba dulu nih kebolehan mobil off-road tunggangan gue ini. Masuk ke dalam air. Katanya sih seger banget nih, lagi panas banget nih. Terus katanya mobil ini juga katanya kompatibel ya untuk di air-air gitu. Gue rasa sih nih mobil tahan banting. Gas. Let's go. Seger banget nih, Tradikers. Lo lihat, cuaca panas gini kena cipratan air di pantai. Wuh! Asik! Sebenarnya gue sih agak ragu nih, Tradikers. Bisa nggak ya Pinang narin mobil di trek air kayak gue barusan? Wah, sekate-kate. Baru segini doang, ini mah kecil. Gue sebenarnya agak deg-degan sih buat ngikut Pinang. Masa di dapur. Yakin bisa, Bin? Set, go! Doang mah gue bisa. Hahaha, iya deh, boleh juga lah, Vin. Hits, tar dulu, belum puas nih. Kali ini gue mau coba lagi spot yang lebih dalam. Lo siap-siap ya, Ben? Coba dua kali.
Oke. Udah cukup deh main basa-basahannya. Gimana kalau sekarang kita cari hal seru lain di pulau ini? Wah, ide bagus tuh. Lihat jalanan sini tuh cakep banget. You see? I like it. For your information nih, Tradikers, Pulau Tegal Mas ini luasnya sekitar 120 hektar. Tapi karena baru banget mulai digarap untuk jadi tempat wisata, wilayah daratannya masih didominasi oleh hutan rimbun. Tapi nih, jangan salah. Di sini banyak banget aktivitas yang bisa kita lakuin. Tuh. Lihat aja, pemandangannya keren yang ada di sekeliling gua sama Alburn. Cakep nggak tuh? Lari tuh, men. Tanjakannya 45 derajat saja. Bang, ada batu tuh aja, men. Ada awak, Cina. Kanan gue jurang. Ya, ini kalau kenapa-napa, gue mau loncat juga nggak bisa. Gue mau loncat, tetap jatuh tuh ke jurang. Thank you, Lovina. Waduh, udah capek-capek naik ke atas. Ternyata kita nemuin jalan buntu nih, Tradikers. Gua turun aja lah. Gasik nih kalau Vina nih. Gasik. Serem gue. Bet, justru itu adrenalinnya. Dapat kan adrenalinnya kalau lu yang bokat, ya udahlah ya, gua bisa ya, nih lah. Bentar balik gua ya. Ya udah. Tancap gas di Pulau Tegal Mas ini emang saik banget, bro. Karena suasananya lagi sepi, gue nggak khawatir nabrak orang di sekitar sini. Wuhuu, gaspol! Bentar. Ngomong-ngomong, kru kita yang di belakang tuh mana ya, Bern? Kayaknya ketinggalan jauh. Siapa juga ngejar-ngejar ya? Aduh, mereka sih kayak anak mobilnya kayak begitu. Masuk ke air dikit. Tadi ini lo lihat ada jurangnya di pinggir-pinggir itu, keren banget kan? Lama lu pade. Gak tau lama banget sih, kita udah nyampe sini dari tadi nih. Lu enak banget, lu cobain nih mobil ini. Anak kapalnya. Apaan? Tadi kan lu di belakang gue. Biasa. Oh gitu. Men, sebenernya gini. Bentar. Tadi lu naik begini. Sebenernya gini, mobil mah gak ada masalah. Yang penting drivernya. Iya benar, yang penting skillnya aja. Geser, udah gue bawa ini. Cobain. Mundur. Tunggu dulu, caranya begini. Direm dulu, netral dulu. Ini dimasuk. Lu bisa gak, Ben? Ntar lu. Lu tahu kan kondisi gua pas ngambil gambar terus jalan goyang-goyang udah gitu pakai mobil golf lu. Bayang, lu jadi ketawa, emang ngerti? Oke. Di tanjakan kali ini, kita coba bikin challenge yang beda. Yo, Tradikers. Mobil golf yang biasanya dipakai di trek landa ini bakal kita bawa untuk naik ke atas bukit. Gue juga gak tahu sih bakal kuat apa enggak ya tenaganya ya. Bener juga, Tradikers. Begitu masuk tanjakan yang benar-benar curam, mobil ini nggak bisa lagi ngangkat, alias stuck. Ah, tadi yang pertama itu bisa di situ, kenapa di sini nggak bisa ya? Iya, karena nggak curam banget, Ban. Kok ini kan agak belok. Oke, ditahan. Jadi ini gimana? Mau kita balikinnya apa gimana nih? Ya, ngegas ya, Ben ya. Lu ngegas ya, kita dorong ya. Iya. Satu. Dua, tiga, dua. Untungnya nih di belakang kita udah banyak relawan-relawan yang mau bantu dorong. Waduh, thank you loh abang-abang ganteng. Tuh Ben, mereka bantuin gua bukan bantuin lo. Aduh, Tradikers, ternyata kalau pakai mobil off-road jalan di tempat yang sudah semestinya itu ya udahlah ya, biasa, gampang. Cuman kalau naik mobil kayak gini nih, mobil golf, lo
di tempat yang ekstrim kayak gini ya bye-bye kejungkel sih. Tadi nggak sempat ngegas banget sini ya. Jadi tetap lo kalau ngelakuin hal ekstrim, ngelakuin adventure gitu-gitu, harus selalu didampingin sama orang-orang profesional. Iya, benar banget. Kita udah susah-susah naik ke sini. Lo lihat view-nya. Cakep banget. Pemandangannya luar biasa. Gua belum pernah ngelihat yang selengkap ini gitu. Lihat dari situ. Ujung ke ujung, enggak ada yang jelek. Kalau dari sini, dari atas sini tuh paling enak tuh ngelihat view semua. Ada pasir putih. Airnya biru. Turquoise kalau kata orang asli mah. Waduh. Terus itu ada sampan lewat. Aduh, ini nih. Kayak dia mau mancing ikan deh. Airnya tuh jernih banget. Ya udah, karena udah di sini. Gue emang ngelihat langsung ini udah keren banget. Gue pengen lagi kalau gue bisa nyemplung ke dalam. Gue juga pengen sih. Ya. Lihat deh di sini tuh banyak banget koral-koral. Kalau lu lihat dari ujung ke ujung tuh ya, semuanya isinya tuh karang. Ya udah, kita coba eksplor dasar laut ya. Tetap di Travel Addict. Tanpa batas. Ngomongin Pulau Tegal Mas tentunya nggak bakal komplit kalau kita nggak nikmatin pesona baharinya. Nah, Tradikers, ini dia nih salah satu spot snorkeling yang bakal kita coba jajal. Jaraknya nggak jauh kok, ya paling cuma sekitar 15 menit. Deket kan dari Pulau Tegal Mas? Oke, Tradikers, sekarang kita udah ada di spot snorkeling, tepatnya di spot Maria. Jadi katanya di sini di minggu lalu gue pas diving gue masih penasaran, gue belum ketemu yang gue sebut kemarin itu tuh ada deh pokoknya. Semoga aja kali ini gue ketemu. Ya. Oh, gue emang penasaran banget. Tipikal orang yang penasaran banget pengen nyari-nyari ya. Pengen nyari masalah. Gak bukan masalah itu mencari keindahan. Oh, nyari keindahan. Kenikmatan. Ya udah kita langsung turun aja. Ready guys, see you on the other side. Supaya bisa dapat spot snorkeling paling kece, tentunya kita nggak cuma jalan berdua aja nih, Tradikers. Yoi, ada beberapa warga lokal yang sengaja nemenin kita buat eksplor wilayah sini. Ekosistem laut yang masih asri dan terpelihara dengan baik benar-benar bikin gue terpesona. Gak heran deh kalau biota laut yang ada di perairan ini punya banyak banget varian. Nih lo lihat, mulai dari terumbu karang, anemon, sampai clownfish atau ikan badut yang jadi penghuninya. Waduh, lucu banget. Gemes. Tapi di sini kita juga mesti agak hati-hati, Tradikers. Soalnya di beberapa spot banyak banget bulu babinya. Wuh, serem. Gak salah emang kalau ada yang bilang Pulau Tegal Mas itu surga bagi pecinta landscape bawah laut. Yoi, Tradikers, dari tadi nih gua nyelam di sini gak ada bosan-bosannya. Apalagi kebetulan cuaca lagi mendukung. Cakung, cuaca mendukung. Jadi visibility-nya jernih banget.
Enen Vin, katanya nih warga di sini punya cemilan alami yang bisa diambil langsung dari laut. Apa ya? Mau nyobain gak Vin? Tadi snorkeling terus gue ketemu sama ini oyster. Oyster katanya ini tuh enak banget. Gue pecahin ya buat lo, Ban. Buat cemilan sore enak kayaknya sih ya, oyster ya. Ini coba. Nih. Gue sukanya itu kalau dingin, terus dipakai lemon. Wah, enak banget. Baru fresh. Ini yang manis. Mungkin gak, ntar lagi cek tadi lagi. Nah, ini enak. Wow. Manis. Thank you, Pak. Wah, sumpah, enak banget. Ya, udah perut berisi dikit, kita lanjut lagi. Berisi apaan? Berisi dikit. Lu cuma makan semprit. Enak banget loh, Tedikus asli. Masa percaya sama laban. Lanjut lagi. Berapa lagi? Tambah panas. Lama-lama berenang di dalam air, lemas juga ya. Aduh. Ya udah, yuk balik naik perahu aja. Lagi-lagi Tradikers belum nemu juga. Mungkin belum jodoh ya. Mungkin next time gue bakalan balik sini lagi buat ketemu si yang gue sebut tadi. Apa tuh? Black Tea. Yo, lu lihat aja tuh sunset di sini, di tengah laut, di tengah kapal, nikmatin sunset. Kurang sempurna apa coba? Sumpah di sini bawah laut sama atasnya sama-sama indah. So, tetap di Travel Addict. Tanpa batas. Mentari udah mulai redup. Tanda malam akan segera datang. Gimana Tradikers? Seru banget kan perjalanan gua sama Alban kali ini? Yang jelas Pulau Tegalmas ini recommended banget buat lo yang suka sensasi wisata berbeda. Tonton terus perjalanan kita yang pastinya bakal lebih seru. Travel Addict, tanpa batas.